Assalamualaikum sobat tani, sobat online semua, selamat sore. Maaf ya, lama nggak ngupdate. Soalnya padet banget ini acaranya. Ini benar nggak kuncinya? Oh iya benar. Oke. Oke, untuk greenhouse ketiga di hari ini 1 Juni, hari Sabtu, Sabtu 1 Juni 2024. Alhamdulillah tinggal batangnya saja. Sudah habis, tadi udah koret-koret. Ya, seiring waktu berjalan semuanya akan indah pada waktunya. Waduh. Puisinya kayak gitu, Sob. Alhamdulillah sudah itu tinggal koretan kecil-kecil banget. Ya intinya sudah habis lah. Tadi Pak Hardi sama Mas Idam yang jaga dan total keseluruhan dapat 1,3 ton, Sob. Alhamdulillah. Jadi dikalikan 25, ya Anda hitung sendiri ya kurang lebihnya pira itu atau berapa itu. Jadi kalau 1 ton aja 25 ditambah 7,5, berarti kurang lebih 32 jutaan, Sob. Alhamdulillah dari super salmon yang bisa dibilang melonnya nggak begitu besar. Ya kalau saya pribadi melihat itu ukurannya sih memang mini-mini ya, dalam artian di 1 kilo sampai 1 kilo setengah. Jadi kalau mau besar masih berat jenis melon ini. Dan kalau Anda perhatikan seperti Anda lihat daunnya masih segar, Sob. Jadi alhamdulillah kalau musim kemarau ya kayak gini ya, aman dari fusarium atau urusan jamur-jamuran yang trotol yang sebagainya nggak ada. Jadi sudah dipanen pun daunnya masih segar semua. Alhamdulillah semacam ini. Ini saya lagi nyari benih. Wah luar biasa nih, benihnya lumayan sulit. Mau cari sweet lavender, intanon ataupun golden topaz ya nggak gampang ternyata. Dan sudah waktunya tanam jelasnya, sama Pak Bos sudah diinfo. Ya gimana lagi, ini usaha ya, lagi nyari lagi. Oke, mungkin sementara itu ya untuk penutupnya. Bismillah, alhamdulillah untuk greenhouse ketiga saya close dan sudah selesai untuk fase panen ya. Nah, pokoknya alhamdulillah lah, bersyukur walaupun nggak memiliki tapi merasa memiliki ya. Intinya apa yang kita usahakan ternyata berbuah manis, karena ya melonnya manis-manis juga. Dalam artian sesuai ekspektasi, sesuai prediksi lah, 1 ton lebih ini sudah menyenangkan. Dan diprediksi itu habisnya seminggu atau kapan, ternyata sudah berapa ya, 5-6 harian lah. Alhamdulillah sudah bersih. Oke, sekali lagi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Buat sobat tani, sobat online yang mau like, yang mau subscribe silahkan. Terima kasih atas waktunya. Dan insya Allah nanti akan saya liput lagi untuk berikutnya ya. Nah, kucingnya masuk. Untuk episode berikutnya di greenhouse yang ketiga, insya Allah kita akan tanam ya mungkin jenis yang ukurannya besar-besar lah, yang jenis yang jelas jenis super salmon tidak akan kita tanam karena ukurannya kecil-kecil. Oke, sekali lagi terima kasih sobat tani, sobat tunan semua atas waktunya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.